Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di channel saya. Aduh, saya lagi pilek nih. Kali ini mau bikin ikan kakap asam pedas buatan Koki Kapal. Ini dia ikan kakapnya udah dipotong-potong. Nah, ini lagi bikin bumbunya. Ini sebagian udah masuk ke ini, tinggal di blender. Ini buat satu kru. Oke, ada cabai, ada tomat, ada bawang merah, ada bawang putih, sama kuning, kunyit. Ditemanin sama ini juga nanti teman makannya. Sebelumnya kita panasin air dulu teman-teman sampai mendidih. Ini kompor ya. Maaf teman-teman lagi pilek tuh. Ini dia tomatnya lagi diiris-iris dulu. Cabenya dipotong-potong. Oke, kita tambah sereh juga biar wangi. Secukupnya aja serehnya. Sereh. Jangan lupa digeprek biar wangi. Nah, baru kita masukkan ke rebusan air yang tadi, teman-teman. Ini udah mendidih. Kita persiapkan lagi sebagian buat kita blender. Ini bumbu masaknya, garam, mecin, masako, halus cabenya. Oh, ikut dihalusin cabenya biar tergantung selera teman-teman mau pedes, makin pedes atau kurang. Oke, kita blender sampai dengan halus. Oke, sudah. Kita masukkan ke campuran tadi, teman-teman. Nah, kita tunggu sampai agak mendidih lagi biar matang bumbunya. Oke, jangan lupa daun bawangnya. Tak iris-iris. Oke, iris-iris teman-teman. Oke, kita masukin ikannya teman-teman. Kepala mantep nih, besar ikannya. Ikan kakap. Segar.
ini jangan lupa pakai jeruk nipis biar nggak apa asam apa amis, biar nggak amis. Ini udah dibumbuin juga. Oke teman-teman, sudah masuk semua. Tinggal kita tunggu matangnya. Jangan lupa masukin juga ini yang tadi, bawang daunnya sama tomat, biar lebih segar. Wih, mantep nih olahan kopi kapal. Ini kurang lebih 15 menitan, ini pakai kompor kapal teman-teman. Nanti kalau udah agak mendidih sebentar baru diangkat biar vitamin dari sayurannya nggak hilang, kayak tomat kayak gitu. Oke, kita tunggu matangnya. Oke teman-teman, udah mendidih nih. Sambil nunggu ini kita goreng tempe sama bikin sayurnya. Tinggal kita angkat. Oke, kita angkat. Kita nikmati. Oke teman-teman, kita ambil kepalanya. Di oke, mantap ini kepala kakap, segar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Bis, semoga bermanfaat. Inilah cara membuat asam manis pedas, asam pedas kakap. Selamat mencoba di rumah dan selamat makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.